masih tetap seperti kini sepi karena corona teh gini. Ya mudah-mudahan tahun baru masih baduga rame deui. Sekarang Purwakarta level berapa, Pak? Level 3 masih. Jadi ya destinasi ini termasuk nih Situ Buleud masih baduga belum bisa dikunjungi karena COVID ya. Sebenarnya tahun depan bisa tayang kembali Air Mancur. Info tahun baru. Tahun baru kita hening aja di rumah. Jangan sampai keluar lah. Itu anjuran pemerintah katanya gitu. Tapi jangan kecewa ya, Sobat Purwakarta, Sobat Wisata yang ada di luar. Tetap di hari Minggu Rapi Day di Situ Buleud mulai rame lagi. Jadi mulai dikunjungi lagi oleh wisatawan-wisatawan daerah sama luar juga. Jangan lupa ke Purwakarta, mampir ke Situ Buleud. Mampir jalan-jalan, bisa olahraga, jogging, keluarga keluarga. Walaupun keadaannya seperti ini sekarang, tetap masih menyenangkan untuk jalan-jalan. Yuk, Sobat Pariwisata Purwakarta, main Purwakarta. Kalau tempat-tempat wisatanya, Bang? Tempat wisata, ya karena emang masih di level 3, mungkin kemungkinan untuk Nataru nih, Nataru, Natal dan Tahun Baru, ditutup katanya sampai tanggal 2 Januari. Ya mudah-mudahan ada kebijakan lain dari pemerintah, destinasi yang ada di seluruh Purwakarta, Jawa Barat, serta se-Indonesia bisa kembali beraktivitas karena kita itu di pariwisata sangat membutuhkan hiburan, khususnya keluarga saya butuh sekali hiburan keliling destinasi yang ada di Kabupaten Purwakarta. Yo, hari Minggu Purwakarta. Hari Minggu, Purwakarta. Bang. Hari Minggu. Ada apa aja? Di Situ Buleud, dia di Situ Buleud khususnya di lingkaran Situ Buleud ini, Taman Sibaduga, serta di Taman Surawesi, Sa. Ada ulinan Barudak Lembur. Jangan lupa di Taman Surawesi, Taman Anak Surawesi, Sa. Ada ulinan Barudak Lembur. Barudak Lembur itu ya, itu mainan Barudak Lembur tuh. Mainan jadul-jadul. Banyak lah macam-macam, pokoknya datang ke Purwakarta, mampir ke Taman Anak Surawesi, Sa. Ada tuh, bawa keluarga, bawa anak-anak. Nanti hiburan lumayan di sana, rame buat ajak keluarganya biar anak-anaknya bisa mengenal berbagai permainan tradisional khas Sunda yang ada di Taman Anak Surawesi. Dan di lingkar Situ Buleud ini, Taman Surawesi Desa, kalian bisa jogging, olahraga, dan jalan kalian mencari kuliner-kuliner yang ada sekitar Situ Buleud. Yuk, datang terus, pantau terus kami di channel Putari. Yuk, datang ke Purwakarta, jangan lupa main ke Situ Buleud. Yuk, dadah.